kita uh, <tuh> lembing lagi ya nanti di akhir itu akan ditanya hartamu dapatnya dari mana ya kan terus hartamu itu kamu gunakan apa ya. ditanya depan belakang ya, ini makanya itu untuk mendapatkan harta banyak itu gampang kita bekerja keras ya kan kita motivator-motivator eh, itu kan banyak kan itu kan ya di YouTube searching aja teori-teorinya untuk mendapatkan untuk mendapatkan harta kekayaan yang banyak itu eh, Berbagai macam dan dan bisa dilakukan dilakukan iya kan kita harus e, senyum sama orang ramah ya kan. Yang kita, produk yang kita jual itu bagus ya kan. E, tidak mengecewakan, pelayanan juga oke okay, ya kan. Kita promosi kemana-mana, e, pelayanan kita after salesnya juga bagus. Otomatis kita akan e, mendapatkan transaksi yang yang luar biasa ya kan. Dengan demikian pendapatan kita kan naik. Tapi lebih penting daripada itu adalah e, cara-caranya, ya kan? Apakah cara-cara yang kita gunakan itu e, sudah sesuai ajaran agama kita atau belum, itu kan? Adakah ada unsur ribanya, ada unsur e, bohongnya, menipunya dan lain sebagainya, ya kan? Kadang kita itu saya sendiri terjun di marketing itu kan mulai tahun 97 98 saat moneter itu kita kalau sudah uh, lupa atau kita sudah ter terbenam apa namanya itu uh, uh, masuk di dunia marketing yang bleng gitu kita lupa kita inginnya tuh pengen mendapatkan order sebanyak banyaknya segala cara dilakukan uh, tapi untuk setelah waktu berlalu umur kita juga bertambah apa ilmu pengetahuan tentang agama kita bertambah dan sebagainya tentu hal-hal yang negatif kita kurangi sehingga apa kita dapatkan itu tersaring sehingga benar-benar barokah misal kalau dulu kita bisa pendapatan eh, per bulannya 15 juta misalnya nah, sekarang ini karena kita saring 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 ya kan caranya kita saring, saring 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 sehingga kayaknya kita secara nominal secara hitungan hitungan matematika kita turun tinggal mendapatkan 7 juta misalnya tapi dari nilai 7 juta itu keberkahannya udah luar biasa karena memang kita menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama nah, ini nanti kalau memang belum merasakan belum melakukan itu akan susah Mem membayangkan yang dulu gajinya 15 juta sekarang jadi 7 juta kalau dibayangkan tuh susah oh nanti nggak nutup dan sebagainya itu nah, tapi ternyata setelah niat setelah niat niat ya niat dulu lah niat dulu nanti akan tuh akan turun hidayah dari Allah ya kan hidayah kan enggak, turun dengan tiba-tiba kita harus berusaha begitu hidayah kita turun terus kita melakukannya oh itu luar biasa akan akan di situ di situ re, nanti akan berpandangan bahwa rezeki itu tidak hanya uang, ya kan? Tapi istri soleha, anak yang soleh soleha, ya kan? Kesehatan kita cukup waktu untuk keluarga, kita cukup waktu untuk beribadah, itu rezeki yang Oh, kalau dinilai uang nggak nggak ternilai harganya itu kan sangat luar biasa. Ya kan, terus kita bisa e, enak makan, ya kan? Ini ini luar biasa sekali. Nah, seperti yang saya rasakan dulu, saya makan lauk ikan, kan laut bisa, ya kan ayam bisa, daging bisa, kerupuk bisa, tempe bisa, ya kan? Pada saat dulu e, kerja dengan penghasilan yang banyak dengan ada penurunan penghasilan sebetulnya nggak penurunan sih saya saya bilang lebih ke barokahnya ya lebih ke barokahnya itu pun masih bisa kita mau pengen lawa ayam memang bisa daging bisa ya kan nggak tahu itu datang secara tiba-tiba walaupun itu dapat kiriman dari tetangga eh, ya kan itu walaupun itu kan memang Allah itu menurunkan rezeki dengan berbagai cara lewat tetangga lewat teman lewat istri lewat anak ya kan seperti itu Allah menurunkan rezeki itu seperti itu jadi kan ora kok iku gara-gara opo -gara, sila like, hasil kerjamu ngene ngene itu hanya ikhtiarnya ikhtiarnya jadi kebarokahan itu itu yang yang terpenting kebarokahannya itu yang terpenting dari situ nanti kita eh, segala problematika ini mohon maaf itu berkurang yang dulunya ya kan Misalnya kita kerja ini lupa waktu Itu kerja keras Saking kerja kerasnya itu ada panggilan adzan enggak dengar kita Dengar sebetulnya Tapi kita oh nanti dulu Nanti dulu Ya kan Adal du adzan duhur Nanti dulu dulu keburu adzan asar Akhirnya duhurnya kan ketinggalan Yang gak duhur dan sebagainya Dulu biasa seperti itu Biasa Nah ya, Kita juga dikejar-kejar Deadline Sampai pekerjaan Ya kan oh, oh, berarti kerjaan itu rawat kadang ada job itu dalam satu hari itu bisa pekerjaan itu ada tumpang tindih nggak teratur seperti itu nah, itu nah, set, ternyata setelah eh, setelah saya analisa ya kan kita harus memprioritaskan jadwal dari Allah dulu ya kan dan jadwal yang sudah pasti yang sudah Allah tetapkan adalah jadwal sholat lima waktu nah, ini kan Subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini jadwal jadwal wajib yang dari Allah, ya kan? Yang Kanjeng Nabi sendiri itu, ya kan, Allah langsung, e, istilahnya, men, e, memerintahkan langsung ke Kanjeng Nabi, tidak lewat Jibril itu, ya kan? Nah, itu ini, ini luar biasa. Nah, ternyata setelah jadwal dari Allah itu kita terapkan dalam hidup kita artinya diterapkan tuh begini waya sholat duhur ya langsung tet duhur waya sholat asar ya tet sholat asar nah itu kan berarti kan kita mematuhi jadwal dari yang maha kuasa ternyata setelah melakukan tujuh hari ya kan satu bulan ya kan empat puluh hari delapan puluh hari seratus hari itu terasa sekali perbedaannya itu pekerjaan itu bisa datang itu teratur artinya teratur begini Pak Oni bisa datang pagi ya no? oh, siap bisa itu ada job lagi Pak Oni ini nanti ya e, sore ya nah itu kayak teratur gitu jadi pagi sore macam gitu enggak aku semuanya minta pagi semuanya kita kan mumet ya kan akhirnya ditolak dan sebagainya nah ini, ini yang saya rasakan seperti itu Nah, dari situ nah, coba nanti sahabat-sahabat uh, semua dulu turu kabeh dijajal jadwal sing teko Gusti Allah iki mau di di, di ditetepi dhisik ya kan ditaati dhisik engko uripmu akan ketoto, ketoto. Wow, no ana. no wis ta ketoto wo oh, sampean wayang kerabek no anak ya ndu anak wedok ora no anak oh, insyaallah wis wis wayah tet iku insyaallah iso iki tak praktekno ya gitu. toh. Wetan secara akal sehat, secara ilmu matematika orang kena dihitung, Ora iso dihitung, macam, ya kan. Begitu wes wayai, tes, wes gusti awo berkenda tes itu. Jadi syaratnya pih, yo mau, sini toko gusti awo jadwal lagi mau di, di tetepi. Ya, selain lima waktu kan ono liane, ya kan poso zakat, ya kan. Iya lo liane. Gua pengen buan termenai, yois kok sedekah wiritan dan sebagainya itu tetap tambah waduh hebat eh. itu loh seperti itu tapi yang utama itu tapi sholat ini bukan bukan membuat nanti kamu kaya enggak loh ya ini sholat ini wajib jadi soke rasoke ya kan melarat gak melarat tapi pokoknya ini wajib gitu loh wajib iya kan, wajib, berarti gw aja harap harap, wajib ini, gw Allah titik, orang-orang lain gw pengen apa, pengen apa, nanti, sampe pengen-pengen, pengen pengin pengen, pengen jaluk apa, gw kaya wana caranya, Dewi, wirid, poso, iya kan, wiritan iki wiritan ini, misal, moco Al-Fatihah, pengen tolong kan, moco Yasin, pengen petang siji, karamu apa, jaluk apa, gw kaya carane dhewe bener Ya kan, tapi saya jelas, Insya Allah dengan sholat tepat waktu, lima waktu, kalau yang laki berjamaah di masjid itu hidup itu tertata, itu tertata, bener tertata. Dan nanti ini itu kita yakin bahwa nanti suatu saat Allah itu akan menolong tepat pada waktunya, gitu, ya kan Ya kan, secara hitungan matematika kekuatan apa kita lemah sekali, ya Allah, opo puji sesaji aku kok anakku ya mau anakku lahir kau yang ini, ini, ini nah, tapi kita percaya sama Allah kita taat pas waktunya insya Allah ada jalan dan itu sudah sudah saya sudah merasakannya saya berani ngomongin karena sudah merasakan ya kan bagaimana saya menikahkan anak saya ya kan bagaimana saya dulu saya beli rumah ya, itu kan matematikanya wah tolong tahun ramungkin aku loh di ini ramungkin suatu kuah ramungkin ya kan tapi kita yakin bahwa Allah adalah maha pemurah, Allah maha kaya, maha kaya, jadi tidak usah khawatir. Tes Bismillahirrahmanirrahim dua oma, ya kan? bisa ya nikah no anak, aku sd putus ya kita, nah, sd putus sih sih. Orang nyongko ada ya, pihon gitu terus, wah aku ini dua anak gitu. wah aku di oma ini orang nyongko itu loh. Jadi ayo dulu dulu -dul kabe, ya kan? Kau muslimin, muslimah kabe, solatnya jadi sing ngapain ya kan pokoknya ikhlas gak ikhlas gue carry ya kan gue gue ngenteni ikhlas gue suwen ya kan gue suwen ya kan gue duduk paksa lah aku biar kita paksa kok aku aku kan sholat jamaah gue kan yo yo raya ikhlas apa aku me, tujuannya yang ngajar anakku ben anakku katut ning masjid aku ikut ning masjid ya kan Oh wis. Nah, ikhlas sih nyusul ikhlas sih nyusul nyusul dewe ikhlas aku. Nah, saya kira orang salat jamaah ya, wis rasanya nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman. Jadi sholat itu mungkin awal-awal di bokso, terus akhirnya kok terus naik menaik jadi gu, gu, gugur sebagai gugur kewajiban, ya kan? Enggak sebagai mana itu terus apa tingkatan tingkatannya? Enggak naik wis Ngono wis bener-bener krana Allah ya kan wis gak berharap wis pokoke Gusti Allah ngongkon salat ya wis perintah salat wis yo salat-salat lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim Eh, ku insya Allah ku sing tertinggi. Jadi benar-benar menikmati sholat di masjid. Eh, nah, ku so, tuh 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 tuh. Ibu, lagi proses, 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 ya kan. Minimal urip mukti tenang, tenang. apa poyopoy, -e, tenang. Opo, -e, tenang. Insya Allah, Insya Allah akan selalu melindungi. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi. Insya Allah akan memberikan Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin, Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk biar selamat dunia dan akhirat. Uh, ini hanya omongan yang delembing tadi habis sholat zuhur itu kan delembing aja ya kan, mungkin tentu banyak salah yang saya ucapkan karena kebenaran adalah hanya milik taala SWT. Uh, untuk itu saya mohon maaf ya kan ya kan mohon maaf lahir batin ya kan apa yang saya utarakan ini adalah sebatas pengalaman pribadi mungkin saya datang ke pengajian pengajian ustadz ini ustadz ini, ini itu pun akhirnya saya praktekan ya kan ternyata hasilnya luar biasa demikian mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh